Ikuti video ini cara untuk nyah paut dan dok keluar ekor Aeon Bank anda melalui aplikasinya. Pertama sekali, selepas anda buka dan dok masuk ke aplikasi Aeon Bank, pada laman utama ini tekan butang settings. Kemudian tekan ekor settings. Seterusnya tekan ni device. Dengan nyah paut ekor Aeon Bank anda dari aplikasi ini, segala notifikasi dan permohonan anda akan dipadamkan. Dan ekor Aeon Bank anda akan log keluar dari aplikasi ini. Untuk meneruskan proses ini, tekan proceed to unlink. Ia akan secara automatik log keluar ekor anda dari aplikasi Aeon Bank ini. Diingatkan dengan log keluar ekor anda, ia tidak bermakna ekor Aeon Bank tersebut tidak aktif. Anda boleh log masuk semula untuk menggunakan ekor Aeon Bank tersebut seperti biasa. Aeon Bank merupakan perbankan digital patuh syariah yang menawarkan perkhidmatan produk digital perbankan peribadi seperti akaun simpanan AI. Melalui aplikasi Aeon Bank, ia menyediakan pengguna kemudahan pemindahan dan penerimaan wang, simpanan, penawaran kad fizikal untuk pengeluaran wang dan pembayaran. Jadi setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa subscribe atau follow AliGadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Cheerio!